Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai mams, hai teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau ajak teman-teman semuanya untuk belanja sayuran di pasar tradisional Tasikmalaya, yaitu di pasar Cikurubuk. Nah, ini list belanja sayurannya. Dan aku mau ada acara tasyakuran ya mams. Nah, buat mams yang penasaran aku belanja apa aja dan keadaan pasar Cikurubuknya kayak gimana, tonton terus video ini sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Nah, kita udah sampai di pasar Cikurubuknya. Dan di sini aku belanja di pasar Cikurubuk di bagian tengahnya ya mams. Ini lengkap banget sayurannya. Tapi di sini kita harus pintar-pintar memilih ya mams. Nah mams, yang pertama kali kita cari yaitu kentang. Karena kita mau beli kentang lumayan cukup banyak, yaitu sekitar 10-15 kiloan gitu ya mams. Nah, tapi di sini kita belum nemuin tempat kentang yang benar-benar cocok menurut suami aku gitu ya mams. Oh ya mams, gimana nih, lebih suka belanja sayuran di pasar tradisional atau supermarket? Kalau aku sih lebih suka beli sayuran di pasar tradisional ya mams, karena memang harganya itu pastinya lebih murah dibandingkan dengan supermarket dan juga kita bisa nawar gitu ya mams. Nah mams, ini suami aku udah dapat tukang kentangnya, tapi sepertinya nggak cocok deh mams. Jadi kita cari lagi tukang kentangnya di tempat lain. Nah, alhamdulillah ini ada tukang kentang yang cocok dengan suami aku. Nah, ini aku beli kentang yang ukurannya seperti ini. Harga per kilonya sebenarnya 13.500, tapi suami aku nawar jadi 13.000 rupiah aja, mams. Ya begitulah ya mams, kalau kita belanja di pasar tradisional itu bisa nawar lumayan cuma 500 rupiah juga ya. Nah, ini untuk kentangnya yaitu kentang Dieng ya mams. Kalau kata mama aku, kentang Dieng ini lebih enak rasanya katanya mams. Nah, ini aku beli 15 kilo aja. Dan nanti ini kentang mau di balado buat di nasi box dan buat acara makan-makan nanti abis pengajian sama saudara-saudara aku ya mams. Nah, masih di tempat kentang yang tadi, kebetulan di sini ada tomat yang lumayan cantik-cantik warnanya. Sekalian aku mau beli tomat aja di sini. Nah, untuk harganya tomat ini kalau nggak salah 8.000 rupiah ya mams. Dan aku beli tomat ini hanya 1 kilo aja. Nah mams, salah satu keuntungan belanja sayuran di pasar tradisional yang pertama itu harganya lebih murah. Meskipun supermarket terkadang menawarkan harga diskon, tetapi tidak mengalahkan kemurahan pasar tradisional. Namun murah bukan berarti sayuran yang dijual murahan ya mams. Sayuran yang dijual di pasar tradisional tak kalah segar dengan yang dijual di supermarket. Contohnya seperti ini nih, ada tomat lumayan cukup segar, masih segar bugar mams. Warnanya juga cantik-cantik. Jadi mams tak perlu ragu untuk belanja sayuran di pasar tradisional ya. Nah, ini masih di tempat yang sama, ada jual cabe. Kalau di sini disebutnya cabe domba, mams. Harganya 15.000 rupiah dan ini masih segar-segar, mams. Gak ada yang layu sama sekali. Jadi aku mau beli di sini aja sekalian. Kemudian aku mau beli bawang daun sama seledri. Ini masih seger-seger juga. Jadi aku mau beli di sini. Ini aku belinya 1/4 aja mams. Dan untuk harganya kalau nggak salah 4.000-an mams. Oke lanjut, ini di tempat berbeda. Di sini aku mau beli buncis.
Ini kita harus pintar-pintar milih ya mams, karena ya di pasar ini semuanya disatuin gitu ya mams. Nah, di sini aku mau beli buncis 4 kilo, harga per kilonya yaitu Rp6.000, murah banget ya mams. Nah, keuntungan selanjutnya belanja di pasar tradisional yaitu bisa tawar-menawar. Salah satu sensasi tersendiri belanja sayuran di pasar tradisional adalah mams bisa tawar-menawar harga dengan pedagang. Seperti yang dilakukan suami aku tadi waktu beli kentang ya mams, harganya yang tadinya Rp13.500 ditawar menjadi Rp13.000. Lumayan banget kan? Beda halnya dengan supermarket. Nah, kalau di supermarket itu tidak ada tawar-menawar karena harganya sudah tercantum di label gitu ya, mams. Kemudian keuntungan selanjutnya yaitu buka lebih awal dari supermarket. Kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar tradisional boleh dikatakan unik. Pasalnya, saat tempat perbelanjaan lain masih tutup alias belum buka, pasar tradisional sudah buka lebih awal. Biasanya para pedagang sayuran pasar tradisional membuka lapaknya sebelum fajar menyingsing. Nah, ini juga menguntungkan mams, di mana biasanya sayuran didistribusikan langsung ke pasar-pasar pada pagi hari. Artinya, sayuran baru saja dipanen dan mams akan mendapatkan sayuran pasti masih segar saat belanja pagi-pagi di pasar. Belanjalah pagi hari setelah subuh ya mams, selain banyak sayuran segar, udara pun sangat ramah bagi pernapasan. Oke, selanjutnya di sini aku mau beli cabai hijau keriting. Aku mau beli 2 kiloan aja. Dan untuk harganya yaitu Rp35.000 per kilonya ya. Nah, cabai keriting ini mau dimasak sama buncis yang tadi. Nah, menurut aku cabai keriting ini lebih pedes daripada cabai merah gitu ya mams. Kalau mau yang lebih pedes, cari cabai rawit keriting ini yang warnanya lebih pekat ya mams. Oke, masih di tempat yang sama. Di sini aku mau beli cabai merah. Ini aku mau beli 1 kilo aja dan untuk harganya yaitu Rp65.000. Wow, harganya lebih mahal dibandingkan cabai domba sama cabai keriting tadi ya, mams. Kalau kata mama aku, cabai merah yang bagus itu cabai merah yang segar dan warnanya lebih buluk gitu ya, mams. Oke mams, di tempat ini udah beres. Sekarang aku mau bayar dan ditimbang dulu. Mohon maaf banget nih mams, ini ada suara anak aku karena aku ngedubbing ini sambil ngasuh. Oh iya, lupa, di sini juga aku beli lengkuas sama jahe ya. Kebetulan lengkuas sama jahenya seger-seger pula mams. Mohon maaf banget nih mams, ini aku ngerekam videonya nggak lengkap karena memang di sini aku belanjanya sama anak aku jadi riwe. Dan terakhir di sini aku mau beli jeruk buat cuci mulutnya. Maksudnya terakhir belanja di sekitaran ini ya mams. Nanti di luar aku mau beli yang lainnya. Oke, selanjutnya di sini aku mau beli cup untuk nasi box. Nah, ini aku beli sekitar 150 cup gitu ya, mams. Dan aku beli kresek sama plastik-plastiknya. Untuk harganya cup ini Rp59.000 kalau nggak salah per 100 pcs. Nah, ini dia sang primadona setelah minyak goreng. Ini ada telur ayam, harganya naik drastis banget jadi Rp30.000 waktu aku beli di sini, mams. Bahkan sekarang ada sampai Rp32.000. Wow, amazing ya, mams.
Oke, Mam, segitu aja video belanja sayuran di pasar tradisionalnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat Mam semuanya. Dan jangan pernah ragu ya, Mams, untuk beli sayuran di pasar tradisional. Karena memang di pasar ini harganya lebih murah dan sayurannya lebih segar-segar. Oke, terima kasih yang udah nonton video aku ini sampai habis. Dan jangan lupa buat Mams yang belum subscribe channel ini, ayo di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan buat teman-teman yang udah dukung aku dari dulu sampai sekarang, terima kasih ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.